Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama saya di sini. Hari ini saya mau bikin kue lapis, bikinnya mudah dan juga enak banget kue lapisnya teman-teman. Dan jika kalian ingin tahu gimana cara saya bikin kue lapis ini, simak terus videonya sampai selesai, jangan sampai ketinggalan. Oke, kita lihat bahan apa saja yang saya pakai untuk bikin kue lapis ini. Dan ini dia ya bahan-bahannya. Di sini saya memakai santan kotak ya, ataupun santan yang fresh juga boleh. Tepung tapioka, tepung beras, gula pasir, garam dan juga vanili bubuk, daun pandan dan juga pewarna. Pewarnanya sesuaikan selera aja ya. Di sini saya memakai green apple dan juga pewarna merah jambu. Pertama kita rebus santannya terlebih dahulu ya. Masukkan pandan, kemudian kita rebus. Kita rebus memakai api sedang saja ya. Nah, ini santannya sudah pun mendidih, kemudian matikan apinya. Kita tunggu santannya ini menjadi suam ya, tidak terlalu panas. Oke, selagi menunggu santannya suam ya, saya akan lanjut untuk mengolesi cetakan yang mau saya pakai ya. Saya memakai cetakan seperti ini ataupun loyang ya, sesuaikan selera. Nanti ini kalau tidak cukup cetakannya, saya akan memakai yang bentuknya seperti ini. Oke, kemudian kita olesi memakai minyak masak ya. Ini olesi sampai merata. Oke, ini santannya sudah pun suam ya, ataupun sudah hangat kuku. Kemudian masukkan tepung ke dalam satu wadah. Masukkan tepung beras. Garam dan juga vanili. Gula. Kemudian kita aduk. Oke, selanjutnya masukkan santan sedikit demi sedikit. Oke, kemudian kita masukkan semuanya ya. Kemudian kita aduk sampai tepungnya tidak bergerindil ya. Oke, ini adonan kue lapisnya sudah pun siap ya. Kemudian akan saya bagikan menjadi 3 bagian. Dan kita saring ya. Oke, ini sudah siap dibagi menjadi 3 bagian. Kemudian kita kasih pewarna ya. Ini saya kasih pewarna merah jambu ya, secukupnya aja.
Kemudian yang hijau apple ya, ini juga secukupnya aja. Oke, ini sudah siap. Dan kalau yang adonan putih ya, saya tidak menambahkan pewarna putih. Kalau ada, boleh ditambahkan pewarna putih. Sesuaikan selera masing-masing. Kemudian kita lanjut untuk mengukusnya ya. Di sini sudah saya siapkan panci pengukusnya ya. Dan penutupnya sudah dilapisi kain seperti ini agar tidak ada air yang menetes ya. Dan ini airnya sudah mendidih. Kemudian masukkan adonan yang berwarna putih. Kemudian kita tutup dan kukus selama 5 menit. Nah, ini sudah 5 menit ya. Kemudian kita lapisi dengan adonan yang berwarna merah jambu. Oke, kemudian kita kukus lagi selama 5 menit. Ini sudah 5 menit ya. Kemudian kita lapisi lagi yang berwarna hijau apel. Sebelumnya kita harus mengaduk adonannya terlebih dahulu. Kemudian kita tuang. Kemudian kita kukus lagi selama 5 menit. Ini sudah 5 menit ya. Kemudian kita lapisi warna yang terakhir yaitu warna putih. Kemudian lapisi warna merah jambu sedikit aja untuk motif aja ya. Kemudian lapisi lagi yang warna hijau sedikit aja. Kemudian kita memakai tusuk sate ataupun lidi ya. Kita buat seperti ini. Oke, setelah dikasih motif ya, kemudian kita kukus lagi selama 15 menit sampai 20 menit ataupun sampai masak. Ini adonannya masih ada ya. Dan kita lanjut mengukusnya dengan cara yang sama sampai selesai. Nah, ini sudah 15 menit ya. Kue lapisnya sudah pun masak. Kemudian kita angkat ya. Ini hasilnya. Oke, ini dia hasilnya ya. Dan lanjut untuk mengukus sisa adonannya ya, caranya sama seperti yang pertama ini ya. Ini dia hasilnya teman-teman. Cantik banget. Kalau kita memakai cetakan seperti ini praktis ya, kita tidak usah memotongnya.
Oke semuanya, ini dia hasil kue lapis yang saya bikin hari ini. Seperti ini hasilnya, dan ini sudah siap disajikan. Ini kenyal banget teman-teman, dan juga tidak terlalu manis, enak banget ya. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir ke channel saya. Semoga resep ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jumpa lagi di next video. Assalamualaikum, selamat mencoba. Ini kenyal banget teman-teman, enak banget. Kita coba ya. Bismillah. Enak banget. Nah, ini adonan yang kedua. Hanya bedanya ini mau saya bikin kue lapis gulung, jadi memakai loyang segi empat seperti ini. Cara dan adonannya sama seperti cara yang pertama ya. Jadi ini bagian atas saya bikin motif ikut selera ya.